verifikasi bahwa almarhum ini terinfeksi, indikasi terinfeksi, sehingga diputuskan untuk dirawat di ruang isolasi. Dengan rencana pagi ini dilakukan pemeriksaan swab. Nah, tapi pagi tadi jam 9:15 almarhum Muhammad Yunus meninggal, dan tetap sesuai prosedur walaupun belum sempat di swab, setelah meninggal dilakukan swab. Nah, 9:20 kejadian ini dilaporkan ke gugus tugas COVID-19 provinsi, tetapi kurang lebih jam 9:45 tiba-tiba rombongan massa kurang lebih sekitar 50-an sampai 100 orang datang tiba-tiba. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!